Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Sini. Saya belum pernah ke sini, coba ke sini coba ya. Ada apakah di Gereja Klenteng Kuning? Jalannya cukup kecil. Kalau mobil simpangan kelihatannya harus menepi depan gerbangnya Gereja Klenteng Kuning. Pintu gerbangnya tiga-tiganya tidak ada orangnya. Pojokan Klenteng Kuning, masuk. Kita langsung masuk saja, tidak ada yang jaga. Sabta Pesona nih, ada gua tempat berteduh, ada tempat semahnya juga. Jadi kali lagi jangan buang sampah sembarangan. Oke, ini jalannya. Semoga jalannya tidak terlalu jauh ya. Suasananya seperti di hutan. Ya, di hutan. Ada suara air di bawah, mungkin di bawah situ. Di bawah situ kerucukannya. Harusnya kita tadi naik motor ya? Nggak boleh ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa naik motor. Motornya memang harus ditaruh di luar. Ya. Itu tuh. Ada macam kerucukan lah, itu mungkin. Wisatanya mungkin itu, bukan yang tadi. Cukup enak juga suasana di sini. Oh, itu tuh Gerojogan Klenteng Kuning, bagus. Kayak ada warna-warna di sini, kayak sudah tidak kuning. Jadi kayak batunya, alasnya tuh kayak warnanya kuning. Tuh, ini dia Gerojogan Klenteng Kuning, keren kan? Ada kolamnya, yang dibuat kolam gini. Tuh. Lebih terorganisir daripada curug tadi. Nih, keren kan? Tapi sayangnya kita di sini tidak bisa mandi ya, tidak ada tempat. Biasanya kalau tempat mandi ada kayak tangganya di bawah gitu. Ya tidak tahu kalau pada mau mandi di sini ya, tapi airnya kurang begitu jernih. Harus sama pacar kan? Ya enak sama pacar. Ini kayak ada pancuran. Ini tempat untuk ada kayak sesajinya, ada dupa, ada bunganya, ada kayak air itu ya, ada kotaknya, kotak sumbangannya. Sisi lain, menuju sisi lain. Ada apa di sisi lainnya?
ada bunga-bunga kayak gini. Tuh banyak. Di situ juga ada sing penting yakin TNI AD. Kita kesini dulu ke grojogan yang satunya. Tuh ada grojogan lagi. Grojogan Kelenteng Kuning, kawasan wajib senyum. Oh, wajib senyum di sini. Ya. Banyak sekali. Sampai kena muka. Wah. Bunga-bunga kayak gasibu-gasibu. Lumayan untuk beristirahat ini sebenarnya. Ada yang penting ada musola. Ada musolanya juga. Ada kamar mandi. Dan kamar mandi banyak. Kita langsung saja naik ke puncak gunung. Kita salah jalan apa ya? Memang ada jalan di sini. Kita eksplor tempat ini. Dan dari atas lumayan ya, mempercantik. Di sini ada hutan cemara. Ada hutan cemaranya. Kayak di, kalau orang zaman dulu nontonnya Twilight ya. Jadi Draculanya tuh hidup di pohon cemara kayak gini. Kita menyusuri sungai kecil yang di atas tadi ya, ini ya. Keren. Kita naik lagi. Ada apakah di atas? Dilarang membakar hutan dan lahan. Ada ancamannya tuh, dengerin. Kalau mau buka bakar hutan dan lahan, mikir-mikir dulu. Ada ancamannya. Ini ada kupu-kupu. Sayang, sayapnya patah. Jadi nggak bisa terbang kupu-kupunya. Kita naik ke atas lagi. Ada apakah di atas? Oh, ternyata ada tempat spot-spot foto. Kalau kamu buang sampah di sini, kita putus. Ada. Kalau trekking ke sana kemana ya? Wis. Keren. Curug Kelenteng Kuning di sini cukup lumayan bagus ya, terkelola. Jadi jalan dari parkiran ke tempat ini tidak begitu cukup jauh, tidak begitu capek. Yang capek naiknya dari sini, lumayan capek. Jadi tipsnya kalau kesini bawa makanan sendiri, karena kemungkinan di sini tidak ada yang jual ya. Apa? Karena ini bukan hari Minggu, jadi sepi. Cukup sejuk di sini, enak. Coba kesini. Keren.